Okey, itu soalan yang biasanya memang ada. No, berlaku ya dalam suasana rumah tangga ya suami isteri. Betul. Saya tak dapat nafikan. Apatah lagi lepas talaknya ialah talak tiga. So isu di sini kesan kita dah tahu ya talak 1 2 3 aja. Ya 1 2 itu dipanggil talak rujai. 3 itu dipanggil talak bain. Bainnya ialah bain. Bain apa nama dia? Bain Bain Kubro. Bain Kubro. Ada dua bain kan? Satu Kubro, satu lagi ialah Sughro. Kubro besar, kabir. Ya, Sughro, sughir, kecil. Apa itu bain Sughro? Ada dua. Satu istilahnya dipanggil Khuluq, tebus talak. Satu lagi namanya ialah Fasakh. Itu adalah bain Sughro. Kesannya ialah suami tidak boleh rujuk dengan isterinya. Itu kesannya. Yeah. Yang satu dua tu rujuk, boleh rujuk anytime. Yeah. Selagi dalam tempoh masa iddahnya. Okey. Bain kubro pun ada dua. Satu talak tiga itu. Yang keduanya ialah dipanggil li'an. Pernah dengar istilah li'an? Li'an ialah suami tuduh isteri berzina. Ya, tapi tak ada saksi. So, dia kena ikrar ataupun sumpah depan hakim ya, 5 kali. Sumpahnya ialah wallahi wa billahi wa tallahi. 5 kali sumpah. 4 kali tuduh isteri, yang kali kelima, dia kata tuduhan palsu, suami terima laknat Allah. Isteri pun sama, 5 kali sumpah. Ya, 4 kali menafikan, kali kelima, kalau betul dia berzina kan, dengan orang lain, laknat Allah atas dia. Supaya suami sumpah 5 kali, isteri sumpah 5 kali, hakim akan sabitkan jatuh talak li'an. Ya, apa kesannya? Tidak boleh rujuk. Dan yang keduanya, tidak boleh nikah semula sampai bila-bila. Forever. Atas dunia tak boleh lagi dah. Nak dikembalikan. Atas kesan li'an itu. Talak tiga, kita tahu kesannya. Ya, boleh. Ada jodoh, boleh dikembalikan semula. Setelah melalui proses tadilah. Ya? Okey. Kesannya ialah, ataupun soalan daripada apa nama ni, anggota kita, sarjan tadi, kan? 668877 kan? Betul ya? Tak betul ya? So, saya anggota 111688 nak jawab. Ada ke nombor tu? Itu nombor rumah saya, 111688. Okey. Marah. Di sini ulama memang banyak pandangan. Okay. Ini yang dikhilaf ni. Sebab itu dalam kes cerai, untuk makluman tuan-tuan khususnya, sebab kita sebut tadi kan, autoriti cerai ialah pada suami. Autoriti cerai ialah pada suami. So dalam konteks yang akan dibentangkan nanti, RU355, walaupun banyak kecoh sangat hal itu kan, hebohlah sekarang ni, tak selesai-selesai lagi, memang akan dinaikkan. Jumlah tu akan dinaikkan. Wallahualam bila tak tahu. Kalau lulus nanti, mungkin akan dinaikkan. Ya, mungkin daripada 3,000 kepada 30,000. Setuju? Setuju? Kena setuju. Kalau kita rasa kita takkan buat, apa nak takut? Ya? Macamlah, saya bukan nak di sudut politik dah. Tapi di segi hududnya pun. Kan? Apa kita memang sangat. Kalau nak buat pun, kalau kita tahu, kita takkan buat. Kita takkan buat salah tu. Kan? So, apa isu yang kita nak bimbang sangat kalau dilaksanakan? Kita tak ada isu apapun. Dia yang duduk bangkang ni, pasal dia ada intention, nama itu nak buat. Itu dia tak setuju. Wallahualam. Okey, balik pada soal marah. Ya? Ulama kategorikan marah itu ada dua. Satu marah yang dia saja kata marah, tapi sebenarnya belum sampai tahap marah. Itu utama. Yang kedua, marah yang sampai hilang akal. Ada dua ya. Satu marah yang dia saja kata marah, dia rasa itu adalah marah, tapi sebenarnya belum sampai tahap marah yang sampai hilang akal. Yang kedua ni marah sampai hilang akal. So kena, dia kena tentukan, suami kena tentukan, dia duduk level mana. Ya, dia duduk level mana. Jadi kalau marahnya
tidak sampai hilang akal, maka ulama sepakat jatuh talaknya. Tapi kalau bara sampai hilang akal, maka ulama jumhur, bukan sepakat semua, jumhur yang kebanyakan ulama mengatakan tak jatuh. So, suami kena tanya diri sendirilah. Agak-agak dia marah tadi kerana barang dia saja, walaupun tak hilang akal, akal tak hilang pun, kan? Cuma istilahnya marah. So, marah itu masih dikira sabit, belum sampai hilang akal lagi. So, kena tentukanlah sendiri. Orang tak boleh tentukan, suami kena tentukan sendiri. Macam saya kata tadi lah kan, yang macam kes yang saya cerita tadi, kan? Yang tak ada saksi lepas talaknya, ya kan, yang saya cerita tadi tu, antai suami lah, jujurnya. Dia rasa dia masa tu dah sampai hilang akal ke belum? Kerusakan dia punya anginnya saja, dekat angin monsun, apa nama angin monsun timur laut, itu saja, so nothing. Dikira. Ya, dikira gitu. Kan? Macam kata berdua-dua dah nak angin, tinggi suara. Tinggi suara tu memanglah dalam mesti katanya marah. Kan? Masih tidak lepaskan. So, apakah hilangkan? Tak hilang pun. Biasanya, kan, sikit pengalamannya memang akan disabitkan jatuh. Wallah Allah. Boleh ya, Tuan Sajen? Boleh ya? Okey, lain kalau ada? Okey, Puan. Internet suami halau isteri halau suami. Macam keadaan suami dia kata pergi kamu dari sini. Okey. Menghalau isteri. Jatuh tabak macam mana? Okey. Yalah, contohnya beginilah. Maksud puan tadi tu, nombor apa tadi? 23456 ya? Nurul! Contohnya. Berambas kau dari rumah ini. Itulah maksudnya kan? Kau macam itulah kan? Nyah kau! Menyampah aku tengok muka kau! Kau berharap jadah! Tui, ludah lagi. Contohnya. Lapas itu dikira lapas apa? Sebab itu lapas itu termasuk dalam istilah yang dipanggil lapas hinaya. Ada dua kan? Sore hinaya. Sore yang terang, jelas. Yang memang tidak ada orang kata masuk lain. Kalau bagi kita, orang Melayu ni, dua lah. Kataan talak, cerai. Itu tak ada istilah lain lah. Maknanya itulah dia. Sebab tu jangan bermain. Ya, tuan-tuan, kena jaga sesuatu amanah Allah bagi pada kita. So, jaga lafaz itu. Jangan duk, nak melawak pun jangan yang tu lah. Kalau ikutlah nak buat, cerikan rama ke kan. Dalam kotijen nak buat cerikan rama suami isteri. So, itu suami isteri yang betul. So, antar pentas, duit lapar-lapar cerai begitu. Jangan. Hati-hati. Sore tu. Guna perkataan cerai atau talak. Yang kedua ialah lapas kinayah tadi. So, yang saya tentukan tadi, yang suami halau dan sebagainya, itu termasuk dalam kinayah. Kinayah, dia exactly and absolutely, understand? Exactly and absolutely based on what husband oh, hubby. Apa istilah itu saya tak jumpa ni? His intention. Nawa itu. Niatnya. Untuk kinayah, bergantung niat suami. Suami niat apa? Kalau niat gempak, gempak adalah. Kalau niat cerai, cerai lah. Itu. Lepas itu niat, tak ada siapa tahu. Suami, Allah SWT saja tahu. Tuan-tuan memang
Sudah kita dah bincang tadi kan, bicarakan tadi, beratnya suami ni sebenarnya, ya, memang berat kita ni. Kita kata, dia kata aku minta tak lah, semua bagi kat isteri. Betul kan? Duit pun semua. Betul. Kalau di sisi pendapatan kita, yang perempuan, gaji puan, puan punya. Betul? Gaji tuan, apa dah kahwin jawab? Gaji tuan, puan punya. Betul kan? Ha. Kami tak ada apa dah. Spender pun tak ada. So, kau ambil lah semuanya. Pergilah ke muka sorang-sorang. Sampai begitulah kan takutnya. Pengorbanannya suami. Tapi saya dah beritahu kan, asasnya tadi, Cik Khairul Fahmi pun dah kukuhkan lagi. Asaskan, waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Takkanlah perempuan nak pergi muka sorang-sorang. Semua pulungkan kita. Kan? Suami sampai tak ada apa langsung. Kan? Sebab itu, walaupun puan, suami izinkan kerja, memang pendapatan puan, puan punya. Tuan-tuan, kalau isteri tak pergi sekupang pun, tak boleh marah. Cuma sebut dia kat isteri, nak pergi Mekah, pergilah sorang-sorang. Itu ayat dalam tu. Isteri yang faham-faham. Kalau dia ni pick up badak, dia ni pick up lambat ni, memang susah lah kan. Bahasa dia gitu. So, soalan tadi itu ialah lebih kepada kita panggil bentuk lapas, ya, bentuk lapas yang lebih kepada kinayah. Kinayah memang cukup problem. Cukup problem nak diputuskan. Termasuk juga dalam diputuskan dalam Dato' Fatwa Kita Kebangsaan dan juga negeri pun, iaitu lapas cerai. Lapas cerai tapi melalui perantara. Kita menggunakan gadget-gadget ni. Gadget-gadget. Walaupun tulisannya, tulisan sore. Tulisannya tulisan sore. Contoh dia type. Okay? Dia type. Aku cerai ham. Dia type tu. Aku cerai ham. Kataannya tu. Ada perkataan cerai. Perkataan cerai tu perkataan sore. Tapi suami tak lapas. Dia tekan button send. So dia hantarlah WhatsApp dekat isi dia tu. Okay? So bila itu, itu juga diputuskan termasuk dalam erti kata kinayah. Termasuk dalam dia kata kinayah. So bila kinayah, maksudnya suami tadi, dia tekan tadi dia niat apa? Kalau niat cerai, jatuh. Tapi kalau niatnya gempak bini, banyak sangat songeh macam-macam, hey! Tak jatuh. Barat yang gitulah kan. Bukan dengan berhati lah. Okay? Itu. Itu kedudukan. So itu memang pokok pangkalnya balik pada cerita kita tadi, tuan-tuan, atas kita. Bak cerai itu memang atas suami lah. Rupa memang ibaratnya macam timun lah kan. Macam timun. Golek kat sini pun kita kena. Golek kat sana pun kita kena juga. Suami yang boleh putuskan. Betul ada sekian yang dia memang fed up dengan suami. Kan? Memang fed up. Sikit-sikit yang tu. Tapi bila tanya suami, dia tak ada niat cerai. Ikut dia lah. Tak boleh kata apa. Itu yang kadang ada seorang isteri tu marah kat saya. Marah sungguh. Maksudnya, dia kata seolah saya ni bias menyebelahi pihak lelaki. Ni gender ni, dia rasa orang lelaki tak adil. Okey, saya kata tak apalah kalau tak percaya dengan saya, pergi jumpa kaunselor lain. Ada ustazah, pegawai saya. Pergilah jumpa dia. Dia tengok ustazah tu nak sebelah siapa. Sebelah puan kan sebelah suami puan. Kan? Dia pun pergi tanya. Pergi tanya ustazah pun tanya, macam saya jawab juga lah. Sebab benda ni adalah fakta dan atas asas hukum. Bukan atas orang kata adil tak adil gender ni, kan? Laki nak sebelah laki, perempuan nak sebelah, bukan macam tu. Kan? Ada dah belum macam tu. Dan suami kata, tak, dia tak ada niat pun. Tak ada kata apalah. Atau atas suami tu lah, kalau dia buat main-main, so dia jawab. Dia jawab lah. Dia tak jawab di sini, jawab di sana. Tu isunya, jawab di sana tu yang biasanya kita sebagai isteri tak boleh terima. Kita nak jawab sekarang ni. Kan? Selalu macam tu lah. Macam isteri kan, saya bertanya tuan-tuan, abang, ni lewat 5 minit. Abang pergi mana? Memang, isi kita nak jawab on the spot masa itu. So, papa pandai, tuan-tuan pandai lah nak jawab macam mana. Ya? Kalau tuan-tuan silap jawab, saya dah kata tadi, isteri tuan, penuh emosi. Ya? Kalau pandai kita ayatkan, bunga-bungakan bahasa, insyaAllah. Lewat bukan sekat 5 minit, 50 minit pun tak apa. Kan? Sebab isinya faham,
tugas suaminya. Okay, wallahu a'lam.